Ini suamiku lagi nyari sepatu. Hei, bagus ya. Gak? Bagus. Berapa itu? Oke. Aha. Taib. Anak biarlah YouTube, ha? Jumpa lagi bersama vlog saya, Fitria dan Alfa. Gimana kabarnya sahabat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat, di vlog kali ini Fitria dan Alfa masih di Kota Taif. Masih di suasana yang sangat dingin. Hari ini kita mau shopping ya. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, di vlog kali ini Fitria dan Alfa akan mengajak sahabat-sahabat semuanya shopping di mall yang ada di Kota Taif. Nah, seperti sahabat lihat ya, memang di sini tuh semuanya pertokoan. Yang di sebelah sana kita yang kemarin sempat nge-vlog ya di depannya. Yeah. Jadi ikuti terus video Fitria dan Alfa kali ini. Mm-hmm. Jadi seperti apa sih mall yang ada di Arab Saudi? Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe yang baru bergabung. Dan bisa di-share ke sosial media kalian jika tayangan video Fitria dan Alfa bermanfaat. Oke, kita langsung masuk aja ya. Kita masih pakai masker ya. Kita masih ditemani Nawaf dan juga suami yang di belakang. Ya, nanti kita ketemu di tempat shoppingnya di dalam. Yo. Ayo kita masuk. Nah, sahabat, sekarang saya sudah berada di dalam mall dan inilah mall lumayan besar ya yang ada di Kota Taif. Hari ini rencananya kita cari baju. Kita masuk, ini suamiku mau cari sepatu ya. Hari ini kita ajak sahabat semuanya untuk jalan-jalan di mall di Arab Saudi, tepatnya di Kota Taif. Ini tempatnya sepatu ya. Ini suamiku lagi nyari sepatu. Hei, bagus ya. Gak? Bagus. Berapa itu, Bah? 402. 402. Oh, ini nggak tahu di atas ada 10% sampai 70%. Mm-hmm. Dan nggak tahu ini udah termasuk sama pajaknya atau enggak. Nanti iya. Kita tanya. Tapi kayaknya ini nggak ada itu, bagak tidak seperti ini ya. Mungkin kalau yang ada bacaannya special offer mungkin. Iya, kemungkinan iya. Tapi ini nggak ada ini. Yang ini nggak ada. Enggak. Biasanya yang model baru jarang didiskon. Jadi nah, model itu, lama didiskon. Yang itu malah nggak ada apa-apanya loh. Iya. Kayaknya sih enggak ini. Ini untuk ini dua ini. Hitam sama ini kayaknya. Seperti ini sudah ya? Ada special offer seperti ini, sahabat. Ya. Jadi di Arab Saudi itu Masya Allah bukan hanya akhir tahun, tapi 2 bulan, 3 bulan sekali itu semuanya didiskon seperti ini. Jadi tuh, jadi dari 10% sampai 70%. Lumayan ya. Lumayan. Diskonannya sampai 70%. Iya, tanya dulu. Nah, sahabat, seperti ini kalau sudah ada seperti ini special offer baru udah didiskon ya. Jadi model yang mungkin udah agak lama 3 bulan yang kemarin jadi didiskon. Jadi atsani magis mafi. Wa hadi sismu hina fi maktub hadi diskon wa hina ma fi maktub diskon. Hada maktub hatta fi bas hada nafs al magas akhrab akhrab akhrab. يعني وهذا برضو في ديسكون هذا بس هذا نفس مقاس ما في كبير ولا صغير ما في jadi ini tinggal satu satunya ya, tapi juga di diskon. Iya, di diskon. Kita coba ya, coba aja terus nanti kalau pas ukurannya kita tanya harganya. Wahada Muhammad ada sa'ar hada harga huwa sa'ar harga huwa wala fi najis min sa'ar nafsu. هذا نفسه نفسه هذا هذا خلاص خمسة وكله مأدريبة مأدريبة كل شيء. Ini udah harga aslinya 402 real. Terus setelah dipotong 10%, ya. 10 apa 15? 10 ya. 10. Jadi 361 berikut pajaknya. Pajaknya, ya.
Kita coba ya. Jadi harga awal 400 itu sekitar harga berapa ya, Pak? 400 itu sekitar 1.800.000-an. Ya, kurang lebih 1 juta setengah ya. Iya. Itu apa, Mbak? Apa? Vietnam apa? Ini Indonesia. Bikinan Vietnam. Vietnam ya. Banyak juga sih bikinan Indonesia yang ada di sini juga. Tapi saya mau nyoba yang ini. Oke. Berapa sih ini? Sembari suamiku nyoba, saya mau lihat-lihat model ya. Oke. Nah, ini modelnya model sendal Arab tuh biasanya memang seperti ini tuh, sahabat. Harganya dari 179. Tuh. Jadi model sandal itu seperti ini di Arab Saudi ya. Kebanyakannya ya seperti ini. Tuh. Ini bagus banget, harganya 116. Jadi kurang lebih 450.000. Nih. Bagus. Ini agak kaku sih. Cakep enggak? Bagus sih modelnya. Iya. Tapi agak kegedean di sini. Itu ukuran berapa? Ukuran 44 tapi gede. 44 gede ya? Iya. Jadi nggak bisa. Tapi aneh, lebihnya banyak. Iya, lebih. Lebihnya banyak? Serem banget. Halo, Ma. Halo, Nawaf. Jadi hari ini vlog Fitra Denava akan mengajak sahabat-sahabat semuanya untuk shopping ya. Shopping dan juga belanja di mall di Arab Saudi. Nih, jadi model-model sendalnya seperti ini tuh, sahabat. Ya, ini bikinan mana? Cari yang lain. Ini enggak. Ini made in Vietnam tuh ya. Jadi made in Vietnam ini lebih bagus ketimbang yang made in China, sahabat. Apalagi untuk merek Indonesia itu justru lebih mahal dari Vietnam ya, karena yang didatangkan dari Indonesia ke Arab Saudi itu bahannya lebih bagus, Bang. Lebih bagus dari Vietnam ataupun dari China apalagi. Nah, ini semuanya toko sepatu. Kita lihat sepatu-sepatu untuk perempuan. Nah, ini yang untuk perempuan ya. Tuh. Ini juga model-modelnya, Masya Allah. Tuh. Model-model sendal ya, sepatu yang di sebelah sini sendal tuh, sahabat ya, sendalnya modelnya seperti ini. Di sana juga ada tas ya. Nah, seperti inilah sandal-sandal di Arab Saudi. Model-modelnya yang seperti ini dari 109 tuh, didiskon 10% jadi 98. Bagus ini sih, cuman sayangnya aku nggak suka ada ininya nih. Iya, nah kalau kita sudah melihat toko sandal atau sepatu, kita ke mana lagi nih? Jadi aku nyoba barusan itu ukurannya nggak pas, gede banget. Jadi terpaksa saya harus nyari ke tempat yang lain, ke outletnya Nike atau ke Adidas ya. Ikuti terus. Oke. Ini adalah mall terbesar yang ada di Kota Tahir. Dan salah satunya dari yang satu di sana ada apa? Mall Teramol. Yang di sini adalah Juri Mall. Dan di Juri Mall ini kalau nggak salah ada berapa pintu, dan kalau kita nggak melihat pintunya itu kita akan kesana di parkiran. Kita harus muter-muter karena ini saking gedenya. Jadi harus kita tandai ya, kita ya, lewat di pintu berapa? Pintu berapa? Di sana nanti kita akan lihat.
Nah, ya kita ke ini dulu mungkin, Mbak, sebentar. Aku mau nyari hadiah juga karena kebetulan ada yang ulang tahun ya, sahabat ya. Nah, tuh banyak-banyak ya. Diskon banget. Oke, yuk kita ke Red Tag. Ke Red Tag dulu. Sekarang gantian kamu yang nyari. Iya. Untuk hadiah ya. Aku mau beli baju. Apa, mau beli baju? Boleh. Ini lumayan, ini harganya 29-an ya. Jadi kalau yang udah ada harga ini udah di diskon ya. Jadi harganya udah 29 semua. Kita nyarinya ukuran 2-3 tahun. Ya, itu cukup kayaknya itu. Ya, cukup ya. Iya. Kalau 34 atau gede ya. Kalau 45 kegedean kan? Iya, kegedean kalau yang 45. 34 ya cukup ya. Iya, kalau ada yang 34. Ya. Itu berapa ukuran, berapa itu? Yang mana? Yang dipegang itu? Yang ini 23. Ini itu jaket itu. Mana? Kita cari. Nawaf suka yang itu? Itu celana Batman. Ukurannya 23 semua. Yang mana? 23 sama 4. Heeh. Mm-hmm. Oh iya bagus. Tapi okay. Kayaknya ini cukup. Nanti bilang ke mama dulu. Pas ya kayaknya ya. Cukup lah. Nanti kalau kurang Nawaf udah ini. Tadi kemarin Batman yang lain aja. Yang lain jangan yang Batman lagi. Iya. Di mana? Itu bukan tentara Indonesia. Iya, ini baju tentara Indonesia. Ini tinggal celana ya. Kalau celananya dibelikan yang kayak gini di atas ini gimana? Untuk musim panas sekarang kan, tapi kan sebentar musim lagi musim panas ini. Iya, musim ya. Panas sebentar lagi sih. Mm-hmm. Tapi kalau kayak itu ya harus bajunya yang seperti itu, Bang. Mm-hmm. Jadi lengan pendek. Iya sih. Bukan lengan panjang. Tapi lucu loh kalau dikasih kayak gitu. Soalnya anaknya gemuk. Ini juga 25. Jadi di sini itu meskipun di mall besar otomatis murah banget ya di sini ya. Jadi harga di sini itu tuh nggak nunggu akhir tahun. Jadi untuk 2 bulan, 3 bulan sekali itu semua tempat baju itu kebanyakan di diskon karena setelah ada model baru diganti model yang lama itu harus di diskon. Iya. Oke, pilih-pilih dulu ya. Nanti kita lanjut ya, lagi. Aku kasih nama si Azra bagus mah. Namanya Nawo. Nawo. Akhirnya dapat juga ya yang untuk ke hadiah anak-anak, heeh. Ah. Ya punya. Aduh anaknya. Jadi ya Nawo nanti di sana. Nawo nyari di sana nanti. Ya. Oke. Okay. Dan aku mau nanya video akhir aku mau coba baju tentara dicari Indonesia. Nah, oke. Okay. Oke. Okay. Aha. Baik. Anak biarlah YouTube, ha? Masalama. Salam. Oke. Okay. Kita cari yang lain di sana. Iya, sepatu buat aku. Ya kan, oke, okay, Nawaf mau sepatu? Ya. Boleh. Oke, okay, kita cari dulu di sana ya. Ini jaket. Nah, itu cakep itu. Iya, itu cakep itu. Nova. Kasih buat Mbak Nova.
kegedean banget. Enggak lah, kamu tahu Mbak Nova seperti apa. Bagus malah itu. Ada yang kecilan dikit? Enggak, ada yang ukuran 14. Enggak cukup sih itu. Cukup loh. Cukup, enggak cukup. Cukup, insya Allah. Cukup lagi. Warnanya bagus ya. Uh-uh. Jadi sekarang itu yang banyak keluar karena di Arab Saudi musim dingin, jadi kebanyakannya jaket ya. Seperti ini. Stylenya style jaket. Ya untuk musim dingin. Cuman ada juga sih untuk yang karena udah mulai sebentar lagi 2 bulan lagi udah musim panas. Lagi juga udah. Cakep ya? 9 berapa nih? 300.000. Ini harganya berapa? Ini ada diskon loh. Iya, udah itu, special offer itu. Aslinya 95. Tapi sekarang jadi 59. Jadi itu sekitar 45%. Muter lagi ke sana yuk. Ini nanti dicoba dulu takut. Enggak sih, cukup, cukup. Coba lihat. Cukup kok. Enggak cukup lah. Beneran cukup itu. Soalnya jaket kegedean juga. Itu yang ini pilih-pilih karena kebetulan yang ulang tahun. Masya Allah tinggi besar ya. Ini bagusan yang mana? Itu kalau ke Fitria, dua Fitria masuk loh. Kayaknya sih. Enggak, ini kayaknya nih cukup ini, Bang. Cukup ya. Tapi yang bagus yang mana? Kalau menurut aku sih bagusan yang depan itu, yang putih. Dari ini lebih ke muda. Enggak, lebih bagus yang itu. Nah, yang itu, heeh. Stylenya satu nih, lho. 18 nomor 18 ini. Nomor 18. Iya, sebentar, Mbak. Hayo. Ini celananya. Nah, ini udah setengah 12. Udah banyak yang tutup tuh di dalam ini, diskonan semua ya, Masya Allah. Di up dari 29% sampai 70%. Udah banyak yang tutup ya. Dan gak begitu ramai sih karena ini hari madrasah ya, bukan hari Kamis malam Jumat atau malam Sabtu. Jadi mallnya gak begitu ramai. Jadi kalau di Arab Saudi itu ada sekolah atau madrasah, jadi mall-mall itu tidak begitu ramai ya sahabat. Biasanya yang ramai itu malam Jumat sampai malam Sabtu. Tapi alhamdulillah lah udah dapat nih hadiahnya. Tapi sepatunya yang enggak dapat ya. Nawab dapat sepatu. Ya, alhamdulillah. Iya. Nah, itu parfum-parfum ya. Jadi mall ini lumayan cukup luas sekali ya. Oke, mungkin hanya ini video dari Fitra dan Nafa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita lah hari ini jalan-jalan di mall yang ada di Kota Taif. Terima kasih yang sudah menonton. Dari Kota Taif, Fitra dan Nafa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.